Karena Dan didi. memang perkembangan WUSU Mungkin kita taunya hmm. mungkin Asia lebih berkembang Ternyata yeah. sekarang yang Naro lihat seperti apa? Ya yeah, Naro dulu mengiranya WUSU Memang yang paling kuat di Asia ya Tapi ternyata yeah. pada saat 2019 hmm. Naro bertanding di kejuaraan dunia Wah luar biasa ternyata Ternyata uh, tim Eropa Mereka juga kuat juga gitu. Mereka punya kualitas Yang mumpuni juga Untuk bertanding bertemu kita di yeah. kejuaraan dunia kemarin dan gila sih emang